dilanjutkan untuk sesi kedua. Pergi dari rumah sudah 2 bulan lebih. Kalau ditanya keluarga tidak tahu karena tidak pernah pulang. Ketika anggota firasat akan mempunyai firasat disamperin, disanggung, ternyata tersangka pulang, akhirnya ditangkap dibawa ke Polsek Karangmojo. Kemudian setelah diadakan BAP dengan siapa-siapa pelakunya, terus mencari tersangka kedua dan ketiga, tertangkap, dan alhamdulillah tersangka tiga ini tertangkap.